Hai guys, kembali lagi kepada Helmit Look Majelis Channel. Kali ini saya mau review center ini guys. Mereknya Headwear Headlamp. Center ini baru saja saya beli di Lazada seharga Rp50.000 guys. Senter ini kekuatannya 24 watt ditambah dengan 10 watt. Oke guys, sekarang kita buka guys. Seperti apa bentuk senternya? Bentuknya seperti ini guys. Bahannya dari plastik berkualitas guys. Dan dapat talinya guys. Dan ini casannya guys. Casannya ini seperti casan HP guys. Senter ini cocok untuk pergi mancing dan jalan-jalan guys. Di depannya ada 3 kaca guys, yaitu untuk keluar cahayanya. Dan di kiri kanan nih guys ada 12 lampu LED guys, yaitu di kiri 6 dan di kanan 6. Dan di tengahnya ada satu lampu yang besar guys. Dan tombolnya ini guys, dari karet guys, sangat lembut. Dan casannya ini guys, berbahan karet. Dan ada merek USB. Dan di belakang senternya guys, yaitu ke atas dan ke bawahnya senter bergerigi. Jadi dengan mudah untuk ke atas dan ke bawahnya guys. Dan senter ini memakai baterai lebih kurang 2000 mAh. Dan senter ini sangat ringan karena ukurannya yang kecil. Lama pemakaian sekitar 10 jam guys. Lumayan guys untuk dipakai guys. Dan mengecasnya cukup 5 jam guys. Dan di belakangnya ini guys, tempat pengikat tali guys. Oke guys, sekarang kita tes senternya guys. Seperti apa nyalanya, yuk kita lihat video selanjutnya guys. Guys, sekarang kita tes senter ini guys. Senter ini ada 3 mode guys cahayanya. Kita matikan dulu lampu guys supaya nampak cahayanya guys. Cahayanya yang pertama guys seperti itu guys. Dan yang kedua ini lebih terang guys.
yang ketiga, guys. Gelap gelip. Oke, guys. Sekian dari saya, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe di channel saya.